Ralf Rangnick pastikan kapten Manchester United. Tetap Harry Maguire, bukan Cristiano Ronaldo. Manajer interim Manchester United, Ralf Rangnick menegaskan bahwa ia tetap mempercayakan ban kapten timnya kepada Harry Maguire, bukan Cristiano Ronaldo. Seperti diberitakan sebelumnya, sumber internal United mengklaim bahwa kini ada polemik di skuad Setan Merah mengenai posisi kapten yang dipegang Maguire. Dalam konferensi pers jelang laga kontra Leeds United, Rangnick pun dengan tegas membantah rumor yang beredar di media mengenai keinginannya mengganti kapten dari Maguire ke Ronaldo. Untuk memulainya, saya harus mengatakan ini benar-benar omong kosong. Saya tidak pernah berbicara dengan pemain manapun tentang kemungkinan pergantian kapten, tegas Rangnick seperti dikutip Manchester Evening News. Lebih lanjut, Rangnick juga menegaskan bahwa ia memutuskan untuk tetap menjadikan Maguire sebagai kapten utama Manchester United. Saya yang memutuskan siapa yang menjadi kapten dan karena itu tidak ada alasan bagi saya untuk membicarakan hal ini dengan orang lain. Harry adalah kapten kami dan ia akan tetap menjadi kapten kami sampai akhir musim dan tidak ada lagi yang bisa ditambahkan untuk itu, ungkap Ralf Rangnick. Donny van de Beek kemungkinan besar dipermanenkan Everton. Sebuah gosip baru muncul terkait masa depan Donny van de Beek. Gelandang asal Belanda itu dilaporkan ingin direkrut secara permanen oleh Everton di musim panas nanti. Dilansir The Mirror, Van de Beek nyaman bermain di Everton. Alhasil, ia ingin bertahan lebih lama di Goodison Park. Menurut laporan tersebut, Van de Beek ingin bertahan di Everton karena ia merasa kembali hidup bersama The Toffees. Dalam waktu yang relatif singkat, Van de Beek mulai menemukan performa terbaiknya bersama Everton. Belum lagi ia mendapatkan kepercayaan penuh dari Frank Lampard untuk bermain. Alhasil, ia merasa karirnya bisa berkembang di Everton. Dari situ muncul harapan sang gelandang untuk bertahan secara permanen di Goodison Park. Menurut laporan tersebut, pihak Manchester United tidak keberatan untuk melepas Van de Beek di musim panas nanti. Mereka menilai sang gelandang hanya pemain surplus di skuad mereka, sehingga mereka siap menjualnya. Akan tetapi United dikabarkan masih menunggu manajer baru mereka terlebih dahulu, sebelum mereka memutuskan apakah Van de Beek bisa pergi atau tidak. Legenda Liverpool sebut United bikin kesalahan besar dengan kembali rekrut Cristiano Ronaldo. Legenda Liverpool, Jamie Carragher mengklaim bahwa Manchester United membuat kesalahan besar ketika memutuskan untuk merekrut kembali Cristiano Ronaldo musim panas lalu. Dalam kolomnya di The Telegraph, Carragher pun mengklaim bahwa Manchester United melakukan kesalahan besar kala merekrut Ronaldo dan akan makin parah jika mereka mempertahankan dia musim depan. Kontribusi tak ternilai Cristiano Ronaldo untuk kemenangan Manchester United di Premier League atas Brighton adalah pengingat lain dari seleranya yang tak tertandingi untuk mencetak gol. Tapi itu tidak mengubah kenyataan ini, United membuat kesalahan dengan merekrut kembali Ronaldo musim panas lalu. Kesalahan ini akan menjadi lebih besar jika mempertahankannya musim depan. Apakah United menang, kalah atau Ronaldo mencetak gol atau mengalami kekeringan gol mini? Masih terlalu banyak tentang merek Ronaldo dan tidak cukup banyak tentang tim. Lebih lanjut, Carragher juga menyoroti banyaknya isu tak sedap yang berasal dari ruang ganti Manchester United dan diakibatkan oleh kehadiran Ronaldo. Setelah kemenangan tengah pekan United, Ronaldo memposting di media sosial tentang kebisingan di sekitar klub. Dia tidak bisa mengabaikan dari mana banyak suara itu berasal, ungkap Carragher. Anthony Martial sindir Manchester United saat rayakan gol perdana dengan Sevilla. Penyerang anyar Sevilla, Anthony Martial, menyindir Manchester United saat merayakan gol perdananya dengan Los Reunenses. Anthony Martial memutuskan pergi dari Manchester United pada bursa transfer Januari 2022 kemarin. Sulitnya menembus skuad utama Manchester United menjadi faktor utama di balik keputusan tersebut. Penyerang asal Prancis itu memang hanya tampil sebanyak 11 kali bersama Setan Merah di lintas kompetisi musim ini. Dirisnya lagi, Anthony Martial hanya sanggup mencetak sebiji gol untuk Man United. Anthony Martial kemudian mengambil pilihan realistis dengan meninggalkan Old Trafford dan pindah ke Sevilla. Martial merapat ke Los Mervionenses dengan status pemain pinjaman hingga musim ini berakhir. Sejak datang ke Sevilla, Martial langsung menjadi andalan di lini depan. Namun, Martial baru berhasil mencetak gol debut pada laga ketiganya bersama Sevilla. Selepas pertandingan tersebut, Martial berbicara soal atmosfer positif
yang ada di Sevilla. Saya menikmati permainan ini sudah lama saya tidak bermain 3 pertandingan berturut-turut. Di sini saya bersemangat untuk bermain sepak bola lagi, suasana berbeda dari yang sebelumnya, ungkap Anthony Martial. Fred membantah adanya isu perpecahan ruang ganti Manchester United yang semakin memanas. Gelandang serang Manchester United, Fred membantah adanya isu perpecahan di internal timnya. Menurut pria Brasil itu hubungan antar pemain di United baik-baik saja. Dikatakan Fred, para penggawa The Red Devils sepenuhnya menghormati semua keputusan Ralf Rangnick selaku manajer di ruang ganti. Ruang ganti kami sangat bagus. Ada banyak berita palsu dan banyak desas-desus di sekitar. Kami bekerja sama dan kami semua memiliki tujuan dan harapan yang sama. Fred tak memungkiri jika Rangnick agak kesulitan meredam ego masing-masing para pemainnya. Tapi pria 63 tahun itu tetap berusaha selayaknya seorang manajer. Tidak mudah bagi manajer untuk membuat semua pemain senang karena semua pemain ingin bermain dan kami memiliki begitu banyak pemain bagus. Kata Fred, saat ini United sedang mengalami fase untuk saling memahami satu sama lain. Hal ini tentunya butuh waktu, untuk bisa mewujudkannya di lapangan. Tapi kami saling memahami. Kami telah mengembangkan harmoni di ruang ganti dan saya pikir itulah hal terpenting yang kami miliki. Kami memiliki rasa hormat yang maksimal satu sama lain di ruang ganti. Sebelumnya, suasana ruang ganti United dikabarkan memanas lantaran ada rebutan ban kapten antara Harry Maguire dan Cristiano Ronaldo. Tetapi Ralf Rangnick membantah akan hal itu. Are we gonna play now? Ready for the show? I'm about to take down, you already know. Get the fuck out of my face now, yeah you gotta go. Man, I'm on the chase now, leave me on my own. I got a chance to break now, here I fucking go. Take control of fate now, I control my flow. And I know that I'll be great, how putting on a show. I know that I'ma stay loud, drowning out the noise. The haters always thinking that they could fucking break me. They're better off beating their own words like pastries. Hate me, and you better find some fucking safety. I'm coming in hot like a bad bitch and pay.